Apakah karena aku instan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Hai 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 hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yuliani Petualang. Dinyanyiin dulu ya guys. Aku tuh mau masak tapi dinyanyiin dulu biar enak masakannya gitu katanya. Aku mau masak ini guys, Indomie goreng spicy gitu. Tapi aku mau masak mie godok kali ini ya. Aku bikin mie godok kayak gitu. Yuk yuk cus yuk. Yuk, ayo ayo masak. Oke, aku udah nyiapin ini ya. Aku nyiapin telur di sana, aku kocok-kocok gitu ya telurnya. Dan juga ada bawang putih, ada bakso dan juga ada sayur dan juga cabe ya, guys. Yuk, cus kita masak. Oke, nyalain kompornya. Juga jangan lupa ya dinyalain mesin penghisapnya biar nggak bau kemana-mana ya guys ya. Aku taruh minyak dan juga lalu dimasukin telurnya ya guys. Kalau minyaknya udah panas gitu ya, masukin semuanya. Osrek-osrek telurnya, jangan sampai terlalu matang ya guys, nanti nggak enak kalau terlalu matang itu. Setengah matang, masukkan bawang putih, diongsreng sampai wangi ya guys bawang putihnya. Telurnya dibolak-balik ya, biar dia nggak matang di bawah doang. Ditumis-tumis, lalu masukkan baksonya ya. Di oksrek-oksrek guys, lalu taruh air panas ya guys. Kalau punya termos, air termos. Kalau nggak punya, masak air dulu ya guys, soalnya kalau air panas itu hasilnya itu lebih enak gitu kalau menurut aku sih. Sampai mendidih ya guys. Nah kalau udah mendidih gitu, masukkan minyak ya guys. Oke. Guys, kan sudah mendidih ya. Dimasukkan sayurnya, guys, biar makin mantap ya. Dan juga cabenya. Dan juga bumbunya, guys. Jangan lupa tambah garam ya, soalnya ada kuahnya. Nanti pasti nggak asin gitu kalau nggak ditambah garam. Oke, sudah.
Cobain dulu, bismillah. Mantap sekali, guys. Ini dia mie-nya, guys. Sudah selesai, guys. Matikan kompornya. Oke. Dan sudah selesai. Sekarang tinggal taruh di mangkuk ya, guys. Taruh di mangkuk. Dan siap disajikan, guys. Siap disantap. Bikin dulu ya. Mantap sekali. Oke. Inilah tadi ya, guys. Aku masak mie. Guys, ini dia mie-nya ya. Nah, panas-panas, guys, makan mie godok, kalau orang Jawa bilang mie godok ya, mie rebus itu, guys. Mantap sekali, guys, beneran. Makasih sekali, guys, sudah ngikutin aku, Yuliani Petualang, ngikutin aku masak. Untuk yang baru menemukan channel aku ya, guys, jangan lupa like, share, dan komennya ya, ditunggu di kolom komentar. Dan juga, guys, subscribe jangan lupa ya, biar channel aku makin berkembang. Terima kasih sekali buat semuanya, berkah selalu, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku mau makan dulu, yuk makan bareng-bareng yuk. Oke. Terima kasih sekali. Jangan lupa tunggu video selanjutnya dari Yuliani Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Pagi-pagi ngelihat orang renang ya, guys. Ya guys, kenapa aku suka sekali rekam suasana-suasana di tempat tinggalku sini ya, guys ya. Kenapa aku suka sekali merekam, guys? Karena suatu saat ini akan menjadi sebuah kenangan buat aku ya, guys. Karena aku nggak mungkin dong di sini terus. Jadinya kalau nanti aku sudah pulang ke tanah airku, Indonesia tercinta, pasti ada rasa kangen, ada rasa yang gimana gitu ya, guys. Nah, nanti aku bisa ngelihat video-videoku, aku abadikan di setiap videoku ya, guys. Karena gak munafik, pasti ada rasa kangen ya, guys. Apalagi umur itu semakin lama semakin bertambah. Bertambah apa berkurang sih, guys, sebenarnya? Aduh, bener-bener deh. Itu King Park ya, guys. Mall di situ. Aku kalau medical itu di King Park itu ya. Di situ kalau jalan gitu ternyata deket sekali, satu stasiun ya kalau naik MRT, tapi kalau jalan juga deket kok. Di situ dia. Oke, guys, pokoknya suka sekali ya dengan suasana-suasana seperti ini ya, guys. Suatu saat pasti kangen.